Ini yang udah kering juga ini ya. Kering anonya dibuang. Enggak bisa sudah ini ya. Enggak bisa deh. Sejak kapan dipanennya nih, Pak? Tadi. Ya, tadi. Wih, berapa ikat dapatnya ini? Ini baru dan ini mau 14. Cuman itu ada 2. Masih lekat di kebun masih. Belum dimuat ke sini. Iya, Bang. 1, 2, 3, 4. 4 juta. Made, DJ, pulang, aman? Aman. 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 Ini si Made nih langsung diimpor dari Perindapan ini. Oh, dari Bangladesh ya? Dari Bangladesh ya? Oh, dari Bangladesh. ini dari Bangladesh ini. Ini orang-orang gantengnya Bangladesh Perindapan ini. Dalam ini. Luar biasa panas dalam kah? Ya diminum lah. Satu kopi. Ini mendung ini teman-teman, mendung tapi tak kunjung hujan. Dari tadi mendung. Kita menuju ke lokasi tembakau. Juragan tembakau ini. Ya bro, aman? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di Cel Mountain Traveling Channel Vlog Jalan-Jalan. Baiklah teman-teman, kali ini kita jalan-jalan ke sebuah desa di Lombok Utara. Berhubung di ladang kami, di lahan kami sudah kehabisan tembakau, kami panen. Sekarang kita beli tembakau di lahannya orang. Oke teman-teman, saksikan terus perjalanan kami di pembelian tembakau. Oh, luas sekali nih lokasi-lokasi di perkebunan Lombok Utara. Jalanannya pun ada banyak rusak. Oh, itu ada tembakau juga itu. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi di rumah tempat orang tembakau ini. Dia baru habis panen juga ini, jadi kita beli juga tembakaunya terikat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita muat tembakaunya teman-teman. Wah, di wilayah seberang ini lah. Mantap di sana lahan itu. Jadi sekat. Ade. Simban udah ambro nek lek cak ade udah simban itu. Ya nak cak udah memarak. Satu persatu karungnya kita muat ya teman-teman. Ini ada berapa ikat ini? Coba saya hitung dulu ya berapa ikat ini. Masak nih gelo ya. Berapa banyaknya ini? Hah? Berapa ikat? Berapa ikat ini? Lailah selah tukang borek ini. Ini tembakau kasturi juga ini ya? Hah? Kasturi juga ini. Kasturi. Wih, mantap. Kasturi. Nah, ini bapak yang baju biru lengan panjang pakai topi nih, inilah yang pemilik tembakonya teman-teman. Jadi kita beli sama dia. Harga per ikatnya kisaran 100 ribuan teman-teman ya. Paling 100 ribu lebih 10 ribu lah. 110 ribu, ada yang jual 120 ribu. Nah, nanti sampai di rumah kita iris-iris baru kita jual lagi. Lebih tinggi lagi harganya teman-teman.
Masih ya? Hah? Masih? Masih gue nanya. Gue nanya. Gue nanya. Gue nanya. Gue ini yang udah kering juga ini ya? Kering, anaknya dibuang. Nggak bisa sudah ini ya? Nggak bisa deh. Sejak kapan dipanennya nih Pak? Tadi? Ya, tadi. Wih, berapa ikat dapatnya ini? Ini baru dan ini 14, cuma itu ada 2, masih dekat di kebun. Masih. Belum dimuat ke sini? Iya, belum. Nih. Saya harus pengecek landing pas mereknya. Nah, apa wow. Nanti? Hah? Ngecek apa? Cek buruk. Enggak, bukannya pirak juga kaduh. Wah, itu harga kan susah kalau ngecek. Gede, gede. Ini enak. Ngeyok. Ya Allah, bisa kesekutur pun apa tak berpikiran. Padahal bering gue, EPMB, tanda seneng waktu pegawaian. Iya. Pirak aja kaduh. Wah, itu. Dulu ngaji sholat. Sholat? Jumlah habis ini sholat. Lalu, kita tanda enggak aku semangat. Tapi telu. Tapi siapa daya? Tepuk lu. Ayah si lu, kalau lu kan dia nyeluh. Mana aku lebih hangat, saya kasih aku mayah dan kebe. Yang penting itu siapa lu? Hah? Yang penting itu siapa lu? Oh. Hai. Telu bangkat. Tapi balik saya kan. Salah saya mau juga, lalu nangku viral ini aku. Tapi balik ratus. Balik lagi. Oh. Eh? Ken-ken deh. Balik saya ke tepe. Ken-ken deh. Ken, DJ. Mahmani berpikiran. Memang berpikiran. Ngecek doang keping ini. Oh, nanda udah pikiran. Pengen timbang kan. Waduh, kiamat tempat punya. Kita semua. Nali ke jadi saya ke telap. Aku mau aja. Mulai kan tiga orang. Kalau nggak aku. Orang. Mari, Pak. Iya. Baik, teman-teman. Kita sudah dapat tembakau-nya. Untuk dibawa pulang. Dan tembakau ini kita ambil. Kita ada kebun tembakau juga, cuman kan udah hampir habis ya. Di kebun itu udah hampir habis ya. Lagi satu kali. Satu kali ya. Jadi kita ini ngambil di lokasinya orang gitu. Ya. Kita beli di itu ya. Kita beli. Kita beli, kita jual lagi. Tapi dicek dulu katanya ya. Ya. Apanya yang dicek tembakonya? Ya sih. Oh, tua apa muda gitu ya? Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Sekarang kita turunkan tembakonya satu persatu. Oke teman-teman. Ini dogi yang dua ini emang kalau udah lihat majikannya, udah lihat mobil ini, pasti dia akan nyamperin karena udah jinak lah ya. Ya, kita turunkan tembakonya satu persatu ya, satu ikat kita turunkan, kita simpan di gudang ya teman-teman ya. Besar-besar, lebar-lebar ini kah? Ya, Marata lebar-lebar ini ya. Boleh dikatain lebar-lebar ini daunnya. Oh, ini tempat penguapan kah? Nah, ini saya betan ini. Lihat lah duit. Kita boleh kecap ni. Aku boleh masuk kah? Boleh. Misi, kotak video dulu. Nah, bukain dulu. Oh, ini udah jadi. Oh, ini udah tinggal mau dijual ini ya? Jual. Oh, ini 1 juta ini. Jual. Coy, 1 juta coy. Ay, 1, 2, 3, 4 juta. Laku mesin mana nih? Enak ya? Tadi kira? Dia taruh di sini dulu teman-teman ya. Ini uapkan di sini lah. Besok baru di jemur. Dijemur lagi besok kan? Enggak kan? Mana? Ini? Oh iya, besok enggak dijemur. Siap dijual. Berarti ini siap diiris lah ya. Yang ini? Iya. Ya, pemeja nyimban. Ini kenapa dikasih lampu kayak gini menguap kayak gitu? Mana? Tembakau nya.
Emang sengaja digelampuin? Memang ada lampu. Oh. Enggak. Kita lihat ya. Enggak ada sangkut pautnya dengan tembakau ya? Nah. Oke. Okay. Ada itu. Oh, masih banyak ini. Sakit. Ambil dulu. Made? DJ? Mau pulang? Aman? Aman. Aman. Ini si Made nih langsung diimpor dari Perindapan ini. Oh, dari Bangladesh ya? Dari Bangladesh ya? Iya. Oh, dari Bangladesh. ini dari Bangladesh sih ini. Dalam. Ini orang-orang gantengnya Bangladesh Perindapan ini. Dalam ini. Luar biasa panas dalam kah? Ya diminum lah. Satu kopi. Apa?